Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Setiap hari yang kita jalani adalah hari-hari terbaik untuk diisi dengan amal yang baik sampai pada akhirnya kita kembali kepada Allah di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan cara yang terbaik sampai kemudian kelak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'fya ishfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali kembali hari ini Ahilman bisa menyapa teman-teman kembali di program Tanya Hati, masih di channel YouTube-nya Ahilman Fauzi. Setiap episodenya Ahilman akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tujukan ke Ahilman, baik melalui sosial media kita di Instagram, di TikTok, atau juga di komen YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa mendatangkan kebaikan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, ayo segera ya, like, comment, share, and subscribe. Insya Allah setiap apa yang kita hadirkan mendatangkan kebaikan. Dan kita harus yakin, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang sama ketika ada orang lain yang berbuat baik karena ajakan kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Baik, hari ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media kita. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam. Saya dengan Firman dari Bogor. Oh, dari Bogor nih ya. Aa, saya mau tanya, lebih baik sedekah kepada orang yang membutuhkan atau kepada siapa saja ya, A? Karena saya kadang-kadang bingung mau sedekah itu harusnya kemana. Kira-kira kalau sedekahnya ke lembaga amil zakat itu bagus nggak ya? Atau lebih baik ke orang-orang yang ada di sekitar kita? Mohon masukannya, mohon nasihatnya. Baik, terima kasih Mas Firman udah bertanya terkait dengan sedekah ya. Masya Allah, tabarakallah. Pertama yang harus kita pahami begini, setiap kebaikan itu bisa berpahala sedekah. Jadi ingat, sedekah itu tidak harus identik dengan harta, tidak ya. Setiap kebaikan yang dihadirkan, setiap kebaikan yang dilakukan, maka itu bisa berpahala sedekah. Dalam tipologinya atau dalam pembagiannya, itu sedekah dibagi dua. Satu, ada yang sedekah bentuknya harta. Dua, ada yang sedekah bentuknya selain harta.
atau non harta. Sedekah harta nanti dibagi dua lagi. Satu, ada yang sifatnya wajib. Dua, ada yang sifatnya sunnah muakkadah. Jadi sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nah, sedekah harta yang sifatnya wajib itu namanya zakat. Itu sudah ada takaran hartanya, nisabnya, haulnya, serta kepada siapa orang yang berhak mendapatkannya, namanya mustahik. Adapun sedekah harta yang sifatnya sunnah muakkadah itu namanya infak. Nanti ada lagi wakaf, nanti ada lagi hibah. Itu adalah bagian daripada kebaikan dari harta yang dilakukan. Nah, adapun sedekah non harta yaitu setiap kebaikan ya yang dilakukan selain harta. Senyum itu sedekah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Bahkan mohon maaf ya, ada sampah di tengah jalan, kemudian kita buang sampah itu ke tempatnya, maka itu juga sedekah ya. Ada duri yang kemudian menghalangi jalan kita dan kita singkirkan duri itu agar orang kemudian tidak terkena dengan duri itu, maka itu adalah sedekah ya. Setiap kebaikan yang dilakukan itu namanya sedekah. Nah, adapun mungkin di sini yang ditanyakan adalah sedekah harta, yakni infak. Harus seperti apa dan bagaimana yang terbaik dalam bersedekah harta tersebut? Setidaknya ada 5 prinsip dasar yang harus kita pahami dalam bersedekah harta, dalam berinfak. Yang pertama, hati harus ikhlas. Jadi saat sedekah itu hati harus ikhlas. Ingat, seberapa ikhlas dari amal yang kamu lakukan itu menentukan amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka dalam sedekah harta harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu apa sih, A'a? Ikhlas itu artinya bersih dan bening. Maksudnya membersihkan hati kita, membeningkan hati kita bahwa tidak ada yang kita lakukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersedekah, yang berinfak harus ikhlas. Ternyata ikhlasnya hatimu dalam memberikan sedekahmu itu menentukan diterima atau tidaknya amalmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga nanti menentukan pahala yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka mohon maaf ya, Allah itu lebih senang sedekah kita banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Bener ya? Allah lebih senang sedekah kita banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nyanyi atau AA itu mah udah pasti ya. Sekarang dibalik. Boleh jadi nilainya sedikit tapi ikhlas. Itu lebih Allah cintai daripada banyak tidak ikhlas. Maka yang pertama, dalam bersedekah harta, dalam berinfak, pastikan ikhlas menjadi landasan utama dari amal yang kita hadirkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, sedekahlah yang terbaik, infaklah yang terbaik. Jadi kalau kita berinfak, jangan memberi yang tersisa, tapi beri yang terbaik. Jangan memberi yang terburuk, tapi memberi yang terbaik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, seseorang tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum dia menginfakkan sesuatu yang terbaik yang dia sukai. Maka kalau enggak bisa yang terbaik banget, minimal yang tengah-tengah. Jangan sampai kita memberi sesuatu yang mohon maaf, udah buruk, udah jelek, udah enggak bisa dipakai misalnya. Ya itu bukan sesuatu yang baik untuk kita hadirkan. Maka jangan pernah takut untuk memberi yang terbaik. Karena ternyata berkualitas apa yang engkau berikan kepada orang lain itu juga yang akan kamu dapatkan. Maka ada filosofi namanya terima kasih. Terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Maka pastikan kita
memberi yang terbaik. Karena saat kita memberi yang terbaik itulah kita akan mendapatkan balasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan takut untuk memberi. Karena hakikatnya tidak akan pernah berkurang apa yang kita berikan kepada orang lain. Manaqasat shadaqatan min mal. Tidak akan pernah berkurang dari harta yang kita sedekahkan, dari infak yang kita berikan. Justru seseorang akan mendapatkan balasan terbaiknya saat kita menghadirkan yang terbaik juga yang dia berikan kepada orang lain. Yang ketiga, memberilah kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Dan ini bisa kita perhatikan keadaannya. Ini bisa kita juga telaah seperti apa kondisinya. Maka mohon maaf kalau ada orang terdekat kita dan kita lihat keadaannya sangat sulit, mendesak, dan sangat membutuhkan. Maka mohon maaf, daripada kita memilih yang jauh, yang tidak terlihat dalam pandangan mata kita, lebih baik kita memberi kepada yang dekat, butuh, mendesak. Maka orang ini yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Dan ini menjadi penting untuk kita hadirkan. Menjadi penting untuk kemudian kita berikan. Ya, termasuk mohon maaf, kalau kita mau berinfak, misalnya bersedekah, kita misalnya masih ada kerabat kita, sanak family kita, saudara kita, yang mereka sangat membutuhkan. Sehingga mereka berharap uluran tangan kebaikan dari kita. Maka sebaiknya kita dahulukan orang yang sangat dekat dengan kita itu. Ada yang bertanya, "Aa, kalau kita memberi ke orang tua itu maksudnya sedekah atau tidak?" Kalau ke orang tua itu namanya kewajiban. Harus kita berikan. Termasuk mohon maaf kepada rumah tangga kita, kepada keluarga terdekat kita. Itu jadi kebaikan. Saya teringat dengan sabda Nabi SAW, satu dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, satu dinar yang kamu berikan kepada hamba sahaya, satu dinar yang engkau berikan untuk fisabilillah, dengan satu dinar yang engkau berikan sebagai nafkah kepada keluargamu, itu lebih utama satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah kebaikan dalam hidupmu. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang terdekat kita harus bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Tapi ingat ya, bukan berlebih, cukup butuh sisanya. Baru kita alirkan kepada yang lain. Yang jadi persoalan kadang-kadang begini, yang dikejar bukan kebutuhan tapi keinginan. Ingat, keinginan itu tidak ada batasnya. Sedangkan kebutuhan itu ada batasnya. Berarti yang kita penuhi, yang kita cukupi ada kebutuhan. Kebutuhan orang-orang terdekat kita, pastikan itu menjadi kebaikan untuk kita. Maka memberilah kepada orang yang sangat membutuhkan, sangat mendekat dengan kita, sangat mendesak keadaannya, maka dia berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Yang keempat, tidak boleh menghina orang yang kita beri. Maka mohon maaf, jangan sampai kita menghina orang yang kita berikan sedekah. Jangan diungkit-ungkit, jangan diomongin, ya. Itu ibaratnya seperti kita menyulam benang. Setelah benang itu disulam dengan rapi, kemudian kita membongkar kembali. Sudah bagus gitu ya sulamannya, tapi kita bongkar kembali. Itu seperti kebaikan yang kamu tanam, tapi kamu ungkit-ungkit dan kamu hina orang yang kamu sedekahi itu. Sama seperti kamu menggambar di sebuah pasir, setelah itu datanglah air yang besar sehingga mengubur atau sehingga menghancurkan gambar pasir yang kamu buat tersebut. Itu sama dengan engkau berbuat baik kepada orang, tapi kamu mengungkit-ungkitnya, tapi kamu menghina orang yang kamu berikan sedekah itu. Maka jangan sampai kita memberi kepada orang, tapi kita menghina atau mengungkit-ungkit pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Dan yang kelima, pastikan kita memberi dari harta yang halal. Kita memberi dari sumber yang baik. Kenapa? Innallaha thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik yang kita berikan. 5 prinsip dalam sedekah yang harus kita pahami. 1, sedekah dengan ikhlas. 2, sedekah yang terbaik. 3, sedekah kepada yang membutuhkan, mendesak dan dekat dengan diri kita. 4, sedekahlah dengan tanpa menghina dan mengungkit-ungkit
dari apa yang kita sedekahi. Dan yang kelima, cari sumber yang halal, sumber yang baik dari sedekah yang kita berikan. Termasuk ada pertanyaan, AA, kalau melalui lembaga bagaimana? Itu adalah alternatif solutif yang bisa kita dapatkan. Karena mungkin, mohon maaf, kalau kita pribadi, kita nggak tahu jangkauannya, kita nggak tahu siapa yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau lembaga, mereka punya programnya, mereka punya analisatornya, mereka akan melihat benar mana yang dibutuhkan. Dan yang paling penting, setiap lembaga yang membuka layanan untuk membuka infak sedekah begitu, pastikan pertanggungjawabannya. Karena itu adalah dana dari umat untuk umat, harus kembali kepada umat. Dana dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, dan harus juga kembali kepada masyarakat. Maka ini nasihat dari hati yang paling dalam, sekaligus juga mengingatkan kita semua, siapapun lembaga yang mengadakan lembaga amil, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya, pastikan transparansi pada pertanggungjawabannya. Karena itu benar-benar dibutuhkan sebagai bentuk trust kita juga. Karena kalau kita melihat lembaga yang mereka bisa menyalurkan dengan penyaluran terbaik, dengan program terbaik, kita pun juga akan meningkat trustnya kepada mereka, sehingga juga akan mengantarkan kebaikan untuk lembaga mereka sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa berinfak, bersedekah dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang, keadaan sempit. Karena sungguh di antara amal yang bisa mengantarkan kita meraih surganya Allah adalah infak sedekah. Di antara amal yang akan melapangkan alam kubur kita adalah infak sedekah. Di antara amal yang bisa meringankan sakaratul maut kita adalah infak sedekah. Infak sedekah itu menghapuskan dosa, infak sedekah itu mengabulkan doa, infak sedekah itu menjauhkan kita dari bala bencana, dari bala musibah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk menjadi pribadi yang gemar berinfak, gemar bersedekah dalam setiap saat, setiap waktu. Semoga bermanfaat. Insyaallah di episode yang akan datang kita akan bahas kembali pertanyaan dari teman-teman. Silakan yang punya pertanyaan, yang mau curhat, langsung saja tulis di kolom komen YouTube ini, atau boleh dikirim pesan melalui Instagram Ahilman Fauzi atau TikTok Ahilman Fauzi, dan di sosial media kita lainnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.